insya Allah ini ada titik temu. Sudah kemarin kita negosiasi itu, kita akan mendatangkan minyak curah dengan harga ada yang 11.500, itu yang ada posisi di Bontang. Cuman nanti masih kita negosiasi berkaitan dengan biaya transport dari Bontang ke sini. Kemudian ada yang di Balikpapan, itu harganya cukup murah, 10.500, dengan syarat kita yang mengambil ke sana. Nah, ini juga kami perlu mekanismenya, kemudian ada perlu dana pendampingan nantinya untuk membeli itu. Kemudian untuk mendapatkan itu kami harus menunjuk distributor secara resmi, dan itu kami ajukan dulu ke kementerian. Setelah mendapat persetujuan tersebut, baru nanti kita boleh mengedarkan minyak goreng curah tersebut. Dan kita tidak ingin ada spekulasi keuntungan besar di situ nanti. Kemudian kami juga melakukan lobby kemarin ke Dinas Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan 1 juta liter minyak goreng yang akan masuk di Kalimantan Timur. Awalnya isunya dari awal itu memang ke arah Kalimantan Timur bagian selatan. Jadi Beral waktu itu masih dalam kategori Kalimantan Timur, dia masuk ke Kalimantan Utara. Tapi setelah kita diskusi dan alhamdulillah itu juga nanti Kabupaten Beral akan mendapatkan untuk program UMKM dan PKH, program keluarga sejahtera sebetulnya. Untuk yang yang untuk 1 juta ini, Pak. Untuk yang 1 juta liter. Kita juga ingin mendapatkan stok minyak curah dari Bontang dan Balikpapan. Rencananya seperti itu. Maksud saya untuk memenuhi 270 itu, ini sekarang sudah sejauh mana negosiasinya, kapan akan direalisasikan untuk memenuhi itu, apakah kalau memang di angka 270 sudah terpenuhi, ini aman untuk berapa bulan ke depan. Jadi bisa dibantu nggak lebih detailnya, kira-kira mungkin oh seminggu lagi ternyata stok minyak curah mau datang berapa liter yang sudah terjadi negosiasi dengan Bontang dan Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan yang minimalnya tadi 2.270.000 itu, apakah sampai ke sana? Baru kalau itu memang sudah terpenuhi, bisa didetailkan lagi nanti rencana untuk pendistribusiannya. Apakah saat ini kondisi kesulitan minyak ini akan terjadi? Ini kita mau bicara, kalau ada data maka kita bisa berbicara tentang prediksi orientasi ke depannya. Apakah langkah dalam seminggu ke depan, apakah bisa Disperindako memberikan kepastian ini hanya berlangsung 3 hari setelah itu aman semua, misalkan seperti itu. Bisa gak kasih gambaran kira-kira waktunya, estimasinya? Coba disandingkan dengan ketersediaan kita sekarang. Maksud saya begini, kalau memang misalkan dalam waktu seminggu itu bisa clear semua, sampai barang itu sampai di sini, dengan ketersediaan kita yang sekarang ini, kemungkinan ke depan ini sudah gak ada lagi masalah. Atau bisa jadi ini perlu waktunya 1 bulan. Maka untuk menyiasati 1 bulan ini, apa yang perlu kita lakukan? Tadi Bapak menyampaikan sudah ada beberapa perusahaan yang akan membantu kita. Apakah sudah ada hitam tes putih atau hanya lisan? Karena ini urusannya adalah ke publik, ya, urusan ke publik, dan ini ada media. Media banyak meliput. Jangan sampai apa yang ditanyakan Pak Jarwo tadi menjadi simpang siur di masyarakat. Begitu nanti bulan Februari enggak ada, bulan Maret enggak ada, tentu pemerintahlah yang menjadi sasaran. Ya. Jadi Bapak melakukan koordinasi ke Bontang, ke Balikpapan atas petunjuk daripada pasti bupati. Nah, pertanyaan saya untuk mempertegas apa yang disampaikan Pak Jarwo tadi, sudah adakah kontrak atau apa dengan perusahaan itu? Tetapi kalau masih sebatas nego, ya saya yakin ini masih jauh dari harapan kita.
Tapi kalau sudah ada MOU, karena kan ini berbicara pemerintah. Nah, kalau belum, saya harap ini jangan sampai menjadi bola liar. Dibutuhkan sedikit ketegasan dari Pak Kadis, apa diminta Pak Jarowo tadi, kira-kira berapa lama prosesnya. Prosesnya sehingga minyak itu ke Berau paling tidak di bulan puasa itu, ya, kita sudah aman, titik aman lah. Hitam di atas putih, kita memang belum melakukan itu karena ada beberapa aturan yang harus kami lakukan dulu. Jadi infrastrukturnya untuk di Kabupaten Berau bagi distributor itu kami harus mendapatkan izin dari kementerian, karena dia harus nanti minyak curah itu kalau dikemas dia harus menggunakan satu merek, dan merek ini ada di kementerian, tapi itu prosesnya cuma satu hari. Yang penting si distributor nanti yang akan kita tunjuk itu sudah melengkapi perizinan-perizinannya. Terkait dengan tadi perjanjian antara pemerintah, memang kita tidak ada melakukan perjanjian antara kita dan produsen, dan nanti kami akan menunjuk distributor yang nanti akan kita tunjuk untuk mendapatkan minyak goreng curah itu nanti yang akan melakukan perjanjian, Pak, bukan kami. Jadi nanti distributor yang akan kita tunjuk ini akan kita fasilitasi bagaimana mendapatkan kemudahan dan perizinannya. Jadi nanti yang setelah kita tunjuk ini, inilah yang langsung bertemu dengan pihak produsen, pihak yang pabrik. Jadi kalau kita di pemerintah itu tidak sampai ke sana. Kemudian kami hanya menyampaikan jumlah yang diperlukan untuk masyarakat kami itu jumlahnya sekian liter. Itu yang kita sampaikan ke pabrik, dan agen mencoba untuk memfasilitasi itu. Minyak curah yang ada di pasaran, yang ada di Bontang itu sebenarnya kualitas sama dengan Bimoli, sama seperti itu. Cuman dia tidak dikemas. Kemudian kami melakukan negosiasi kemarin di Bontang, itu sebenarnya Pak Kadis berapa sebetulnya keinginannya berapa gitu. Cuman saya membatasi dulu, saya minta 16 ton. Jadi satu tangki itu 8 ton. Nah, setelah kita sepakati, mereka masih menghitung biaya transport tadi, Pak, dari Bontang ke sini itu kira-kira berapa. Karena harga itu kan 11.500 sebenarnya dari Bontangnya. Mungkin sampai di sini sekitar 13.000 lah. Saya mengharapkan itu tidak lebih dari itu. Nah, di sini itu sudah dikemas. Itu sudah dikemas. Saya harapkan nanti tidak dicurah, tidak melakukan curah seperti dipakai Dirjen. Karena apa? Yang terjadi di Bontang itu bocor, saya laporkan kemarin juga ke wali kota. Itu di Kabupaten Berau dijual 35 minyak curah yang ada di Bontang. Jadi mereka menjualnya sistemnya seperti ini. Saya sudah dapatkan dan ada videonya. Kita yang menjual bok-bok ikan itu ke Samarinda, isinya kosong tapi diisi minyak goreng. Dan itu di sini dikemas, di dalam kemasan itu dijual 35 sampai 40. Saya sampai ke laporan ke wali kota kemarin. Nah, kami tidak menginginkan hal itu terjadi di Berau. Jadi kita mungkin membatasi 3 liter per KK agar mencukupi untuk minimal kecamatan terdekat dulu. Nah, sebenarnya kita sudah bisa dikirim dari Bontang. Kami belum mempersiapkan kira-kira sudah masuk sebenarnya siapa yang kami akan tunjuk itu. Cuma kan kami harus proses lagi ke kementerian dalam satu hari. Kemarin kita sudah negosiasi dengan provinsi, satu hari itu dikawal akan turun izin untuk menggunakan merek. Sebenarnya hanya kita mendapatkan merek minyak kita yang sebenarnya itu di Bulog sebenarnya. Nah, itu yang kita dapatkan nanti, setelah itu baru bisa didistribusikan. Proses ini juga kita menyiapkan tangki, Pak, di sini. Jadi tidak bisa karena mobil tadi yang dibongkar itu harus dimasukkan ke tandon-tandon yang akan disiapkan oleh distributor yang nanti akan kita tunjuk. Mudah-mudahan, Pak, dalam seminggu, ya paling lambat 2 minggu lah, sebelum bulan puasa itu sudah jalan. Kalau hanya kita mendatangkan, saya ulangi lagi, mendatangkan 16.000 liter, mungkin satu minggu pun tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat Kabupaten Berau, yaitu sekitar 237 sekian ribu liter.
jangan sampai terjadi kepanikan publik. Kepanikan publik itu begini, dia kalau ada pernyataan ini sudah dihitung detail. Kenapa saya minta setelah ini memang perlu didapatkan secara detail berapa kebutuhan kita dari 140 ke 270, berapa lama kita bisa mendatangkan, sehingga ada statement nanti yang muncul sehingga publik tahu, oh kita bakal aman ini di bulan awal sebelum puasa misalkan sudah aman. Nah itu maksud saya, kenapa harus detail 16.000 itu apakah per bulan kah, per minggu kah, per hari atau per jam? Akan sangat berbeda sekali 16.000 kalau dalam 2 bulan sekali, ya sangat kecil sekali. 1 bulan pun sangat kecil dengan kebutuhan kita yang kekurangan di angka sekitar 130.000-an. Dari 16.000 itu jauh sekali. Peluangnya sekarang Pak Perumbulok ini, kita di direktorat bisnis kita itu ada menyiapkan anggaran. Anggaran ini nanti kita bisa pergunakan untuk bekerja sama dengan distributor-distributor Pak, untuk menyalurkan minyak goreng dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Jadi baik di saya di Kabupaten Berau, teman-teman di Kanwil Kaltim juga itu memiliki anggaran sekarang ini Pak. Cuma masalahnya sekarang distributor yang akan kita kerjasamakan itu juga tidak punya stok Pak. Tadi kata Bapak ada anggaran yang tersedia ya untuk melakukan kerjasama dengan produsen ya. Kalau misalnya dalam hal ini apa yang disampaikan Disperindakop ini ya, untuk Bapak sebagai apa itu distributor ya, ya untuk membantu pemerintah kan ada nih, ada curah yang ada di Balikpapan dengan di Bontang. Nah, apa kira-kira Bulog bersedia itu? Iya, sangat sangat bersedia Pak. Sedia? Sangat siap. Iya, karena memang gunanya untuk anggaran tersebut memang kita diharapkan bisa bekerja sama dengan distributor untuk pengadaan minyak goreng, kemudian disalurkan dengan harga yang sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau begitu forum ini clear. Ya, jadi Pak, apalagi kan Bulog ini kan BUMN. Betul. Ya, kan? Birokrasinya lebih mudah ke pusat sana. Jadi ya kita berikan ke kepada Disperindakop ya, di sini ada Bulog. Ya kan, dan pasti bisa menjamin harganya. Siap, Pak. Ya. Ya. Ada yang disampaikan lagi Pak, silakan Pak. Iya, mungkin cukup Pak seperti itu Pak, karena informasi terakhir untuk jalin kerja sama dengan distributor kita baru dapat itu di Samarinda Pak. Samarinda itu tapi harganya sudah 13.000. Informasi terakhir kita besok itu ada dapat sebanyak 12.000 liter. Kan Bapak kan dapat Samarinda mahal, ini di Bontang murah nih. Nah, kemudian di Balikpapan juga ada murah. Kalau nggak salah kanwilnya Bulog ini Kalimantan Timur di Balikpapan. Betul Pak. Masa nggak dapat data di situ? Memang informasi terakhir kami rapat hari Jumat kemarin kita nggak dapat data sekali Pak. Betul. Ya berarti nanti habis ini Bapak koordinasi dengan Kadis Disperindakop. Bagaimana? Supaya lebih cepat ini terrealisasi ya, apa yang di show yang dilakukan oleh Russo yang dilakukan oleh Disperindakop ini cepat ditangkap ya, supaya ini kebutuhan minyak goreng Kabupaten Berau bisa teratasi dengan cepat, kalau bisa sebelum puasa. Siapa? Kami itu sebenarnya punya anggaran 100 juta untuk operasi pasar, tidak hanya minyak goreng. Jadi gini Pak, kami ini kan sudah terbiasa sebenarnya berkoordinasi dengan Bulog. Soalnya nanti besok kami undang ke kantor, kita diskusikan secara teknis. Kalau sini kan tidak bisa kita lakukan diskusi. Pak, besok pagi kita lakukan diskusi. Tentu rapat tadi memecahkan sebuah permasalahan terkait dengan langkahnya minyak goreng, yang terutama sekali menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan minyak goreng tidak masalah. Dalam rapat tadi dihadiri oleh Disperindakop, kemudian Kepala Forum Bulog ya, telah melakukan koordinasi bahwa dalam hal ini Forum Bulog siap menjadi distributor untuk pengadaan minyak Kabupaten Berau, dan Disperindakop telah mendapatkan produsen
pengolahan minyak goreng yang ada di Bontang maupun yang ada di Balikpapan. Sehingga kita yakini ini kesimpulan yang baik ya. Masyarakat Berau insya Allah dalam menjelang Ramadan dan Idul Fitri aman, tidak akan langka lagi.